Untuk sementara waktu, kamu tidak akan bisa keluar dari penjara ini. Bebaskan aku dari sini, Prabu Siliwangi! Bebaskan! Ayo bertarung denganku! Aku akan membunuhmu, Siliwangi! Aku terpaksa menahanmu, Putri Bodas. Sambil aku mencari cara untuk bisa menyadarkan. Aku perintahkan kalian keluar dari sini. Tidak ada satupun yang boleh mendekati. Baik, Gusti Prabu. Bebaskan aku, Siliwangi! Ayo bertarung denganku! Akan bunuh kamu, Siliwangi! Sedia. Enak kayak di istana. Aku betah tinggal sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek guru. Raden, Larun itu tahu bahwa api itu sangatlah panas dan bisa membakarnya. Tapi dia tetap mendatangi api tersebut. Maksud kakek guru? Berhati-hatilah, Raden. Karena dunia itu hanya senda gurau. Jangan sampai Raden terayu dengan gemerlapnya dunia. Karena semua itu bisa membakar iman Raden. Raden harus ingat, Nawa itu Raden pertama sekali meninggalkan Pajajaran. Raden paham? Baik, kakek guru. Kalau begitu saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Hampir saja aku terjebak. Cukup, Paduka. Mohon Paduka tenang. Ini urusanku, Nyai. Kalau Paduka bersikap seperti ini terus, mereka akan meninggalkan kita, Paduka. Meninggalkanku? Jangan pernah mencobanya. Aku akan menghabisi siapapun yang mengkhianati aku. Kita semakin lemah, Paduka. Bahkan, aku baru mendapat kabar kalau Munding Bodas tertangkap di Pajajaran. Sial. Maafkan aku, Paman. Ada apa, Paduka? Apa Paman sudah memutuskan kita akan menyerang Burak Siluman atau menunggu saja kedatangan mereka? Aku masih memikirkannya. Masalah ini begitu pelik. Terlalu banyak pembelot.
sehingga kekuatan mereka tidak terukur. Kita harus mencari tahu kelemahannya, Paduka. Katakan, Nyai, bagaimana caranya? Aku akan menyusup ke Burang Rang dan berpura-pura tunduk pada Burak Siluman. Aku suka gagasanmu, Nyai. Aku dan Mahesa akan menunggu dan mempersiapkan pasukan. Waalaikumsalam. Nak, aku lapar, Nak. Tolonglah aku, Nak. Paman mau makan? Iya, Nak. Mau. Baiklah. Aku punya sedikit makanan, mudah-mudahan bisa membantu paman. Hai, ada makanan! Ada makanan! Banyak sekali jumlah mereka. Bukanlah makanan ini bagi mereka semua. Paman. Syukur, terima kasih banyak, Nak. Alhamdulillah, akhirnya cukup. Ya, Papa, mudah-mudahan berkah. Nyawamu. Aku datang ke sini bukan untuk mencari masalah. Justru aku ingin bergabung dengan kalian. Apa aku tidak salah dengar? Atau jangan-jangan dia hanya ingin memata-matai kita atas perintah dari Argadana? Argadana. Aku sendiri sudah tidak sabar untuk membunuh. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh membunuh bila nanti aku berkhianat. Baiklah, aku percaya kamu boleh bergabung bersama kami.
Bukankah kalian para prajurit siluman dari istana kegelapan? Ampun Nyai Ratu kegelapan, jangan bunuh kami. Kami akan tunduk pada Nyai Ratu. Kalian ingin bergabung menjadi prajuritku? Benar Nyai Ratu. Kami sudah tidak tahan dengan perlakuan Argadana. Banyak teman-teman kami yang dibunuhnya. Tanpa alasan yang kuat, Nyai. Mohon Nyai Ratu sudi menerima kami. Kami akan berpatu pada Nyai Ratu kegelapan.